Komplotan monyet kembali beraksi di Jalan Kemuning 1, Taman Cimanggu, Kelurahan Kedungwaringin, Tanah Sereal, Kota Bogor siang ini, Minggu 11 Februari 2024, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Gerombolan monyet itu membuat resah warga. Bukan kali pertama monyet-monyet terlihat berkeliaran di wilayah Bogor. Beberapa hari terakhir, banyak laporan warga Bogor mengenai keberadaan monyet liar di sekitar pemukiman warga. Warga khawatir monyet-monyet ini dapat membahayakan mereka, apalagi anak-anak. Dari beberapa monyet bergelantungan di kabel listrik, warga berharap petugas terkait untuk segera mengevakuasi monyet-monyet ini kembali ke habitatnya di Gunung Kapur.